presenter Irfan Hakim berkunjung ke rumah baru pasangan selebritis Rizky Billar dan Lesti Kejora. Rizky Billar dan Lesti mengajak Irfan Hakim berkeliling melihat rumah barunya. Irfan Hakim menyoroti boneka kesayangan Lesti Kejora yang berada di samping ranjang. Rizky Billar menjelaskan bahwa Lesti Kejora akan marah hingga menangis ketika boneka tersebut dipukul. Artis berusia 26 tahun itu menyuruh Irfan Hakim memukul boneka Lesti Kejora. Dia marah kalau dipukul, coba deh, ujar Rizky Billar. Irfan Hakim tak percaya dan langsung memukul boneka kesayangan Lesti Kejora. Enggaklah, coba, kata Irfan Hakim sambil memukul boneka. Sudah kayak anak sendiri, balas Rizky Billar. Melihat sikap Irfan Hakim, Lesti Kejora mulai berkaca-kaca. Pedangdut berusia 22 tahun itu rupanya sedih saat ada orang yang kasar pada barang kesayangannya. Rizky Billar menggoda Lesti Kejora dengan membahas boneka yang baru saja dipukul Irfan Hakim. Pelantun tembang Kejora itu berusaha menahan tangisnya karena malu pada Irfan Hakim. Ih, dipukul sama AA, ujar Rizky Billar. Kalau sama AA Irfan, malu atuh kak, ujar Lesti Kejora. Rizky Billar menceritakan momen dirinya melakukan hal serupa pada boneka kesayangan Lesti Kejora. Lesti Kejora marah hingga menangis sesenggukan karena Rizky Billar. Iya, sampai nangis, coba bareng kakak digituin, gimana kakak, kata Rizky Billar. Lesti Kejora memperlihatkan rasa sayangnya dengan merapikan baju boneka tersebut. Dibenerin lagi, ujar Irfan Hakim. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.